ini salah satu motor apa cita-cita gue dari dulu ya. Sebelumnya memang sering main motor juga, tapi bukan tipe vintage. Dulu main motor-motor Trabas segala macam. Nah, ini impian dari sejak awal, pengen cari motor vintage. Dapat info dari teman, ada salah satu motor vintage yang kondisinya masih itu masih di Jepang ya. Terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, barang bisa masuk ke Indonesia dan bisa dibeli di si Indonesia. Ternyata barang ini ada di daerah Pamulang. Satunya di bengkel restorasi Depro. Nah, sekalian nego-nego segala macam dan akhirnya dapatlah motor ini. Dan sekalian pun direstorasi oleh Depro. Kondisinya sangat memperhatinkan, kurang lebih 30% lah. Lampu aftermarket, body karatan, mesin juga karatan. Hari kita bertolong sama Om Deddy untuk direstorasi habis dan hasilnya ya seperti ini. Untuk kondisi sebelumnya ini ya namanya motor di negara asalnya itu udah nggak terpakai ya. Lama di penyimpanan hancur. Seperti kayak tangki, tangki ini ibaratnya sudah bekapur. Bekapur dengan ini udah bodi-bodi plastik, namanya bodi plastik sudah bekapur. Nah, kita balikan lagi seperti semula. Kayak seperti ibaratnya nggak 100% kayak aslinya, ya minimal 90% gitu loh. Untuk konsep sendiri awalnya memang pengen konsep baja. Tapi memang basic ini motor ini tahun 90. Kalau konsep baja merah ini kan konsep tahun motor 88 ya. Awalnya belum dapat lampu. Lampu depan belum dapat, lampu belakang belum dapat. Dikasih Om Deddy lampu yang bawaan dia, model kotak sama lampu belakangnya model kayak mangkok kecil gitu. Kalau untuk konsepnya sih sebenarnya sih ini look original ya, adventure. Jadi kita nggak banyak ngerubah dari originalnya. Part-part yang tadinya nggak ada kita kembalikan lagi sesuai aslinya gitu. Dari kaki-kaki semua kita rebuild lagi, dari yang semua seal-seal semua kita rebuild lagi semua. Kenapa tertarik dengan baja ya? Pertama ya karena lampu bulat ini. Lampu bulat ini kondisinya memang kan dibilang untuk di market di Indonesia sendiri masih jarang ya. Untuk dapat ininya pun cukup sulit. Ini hunting berapa bulan setelah motor ini jadi baru dapat lampu depan, lampu belakang. Itu pun dapat dari anak komunitas SLR juga yang dapatnya. Kalau menurut Om Deddy, ini mesin masih orsinil, belum pernah dibongkar sama sekali. Bisa dibilang masih OS 0 lah. Belum di-upgrade sama sekali. Dan menurut Om Deddy juga ini salah satu motor yang dikerjakan tipe LSR yang paling oke mesinnya. Kalau kesulitan dalam motor ini sih sebenarnya nggak ada ya. Kita hanya tinggal ngikutin aja, ngikutin annual book-nya. Untuk mesin mungkin dari packing-packing kita order langsung dari eBay. Untuk packing setnya kita rebuild semua seperti biar layak lagi. Nah, beruntungnya ini pas datang kemari pas saya bongkar ini mesin masih good condition. Ya, masih bagus banget. Dari ownernya sebelumnya di Jepang ini mungkin nggak pernah dibongkar-bongkar kali ya. Ya, makanya beruntung banget nih dapat unit yang bagus banget gitu loh. Proses pengerjaan kita lihat unit dulu. Apa aja yang perlu diganti dan tingkat kesulitan dari spare part yang harus kita ada ini apa aja. Nanti kita diskusi sama si klien, oh ini memakan waktu yang lama dan harga sekian. Awalnya dari situ dulu. Kalau itu dia oke, baru kita bicara dengan tahap selanjutnya. Tahap restorasi. Ibaratnya dari mulai pembongkaran sasis, kita klotokin dari
sampai bersih, gila kita buang karatnya semua, sampai kita painting lagi, dan ada bagian-bagian yang perlu di powder coating, dan bagian-bagian yang baut, seperti baut-baut kita perseng ulang, kita masih memanfaatkan yang orinya dulu. Kalau memang udah tidak bisa diselamatkan, ya kita cari penggantinya, aftermarket gitu. Kalau untuk spare part sih kita mulai dari teman-teman komunitas ya kita cari ya, dari mulai dari Jakarta sampai Pulau Bali, Sumatera kita hunting ibaratnya. Kebanyakan sih di daerah Batam yang masih banyak nyimpen gitu. Cuman ya balik lagi ke harga biasanya kalau kita ini. Kalau untuk masalah job, Bro Adit nih dia minta yang terbaik karena untuk segala medan, gitu kan. Makanya kita carikanlah bahan yang biasa saya sering pakai juga dan udah teruji dibuatnya buat adventure, buat off road. Saya sering pakai ini dari MBTech. Untuk tas juga saya pakai juga yang terbaik juga pakai MBTech. Untuk jok sendiri, karena motornya konsepnya restorasi ya, gua sesuaiin dengan orinya ya, tidak banyak jahitan, ya model simple lah, dan tulisan XLR pun nggak dibordir, menggunakan printing, dengan toolkit pun ngikutin orisinilnya, dengan printing Honda di belakangnya. Dari segi tampilan jok dan mengendarai, yang penting nyaman lah diajak jalan jauh, nyaman. Tidak menyusahkan, tidak mungkin badan pegal. Karena motor ini cukup dipakai untuk touring, buat adventure, ya, saya mengutamakan kenyamanan ya. Pertama ya kita menggunakan ban dual purpose dan shock bisa di stel segala macam. Dan untuk kelistrikan lampu, menggunakan dua lampu yang kelistrikannya cukup terang. Ya, secara seluruh sih dari hasil restorasi yang dibuat oleh Depro sangat puas ya. Dipakai touring nyaman, dipakai untuk jalan keharian juga enak. Ya, puas lah. Motornya pun cukup dilirik lah di jalan lah, karena bentuknya aneh, jarang di jalan ada, jadi bahan perhatian juga sih. Ya, cukup puas lah. Mungkin kedepannya ada proyek lanjutan, mungkin motor 2 tak. Di Pro Garage ini bergerak di restorasi dan jual beli unit juga gitu kan. Dari mulai trail, motor custom, ya sampai ya pokoknya barang-barang hobi lah. Seperti kayak monkey, motor-motor kecil gitu kan. Kita ada juga. Sekarang lagi galakin touring nih, pada seneng hobi touring kan sekarang nih, keliling-keliling daerah. Kita lagi mau nyediain aparelnya, mungkin kedepannya itu sih ya. Dan untuk adventure-nya sih kita sering, kadang-kadang ya sebulan sekali lah ya, adventure kita jalan kemana gitu kan, camping, biasa sama teman-teman komunitas. Kita juga sering kali ikut event-event seperti custom fest, ya kita menghadirkan beberapa motor lah. Terkadang kita ada di GTT, ada event juga, kita ikutin kontes di motornya. Ada beberapa yang masuk lah, alhamdulillah ibaratnya dapat penghargaan dari si kontesnya itu tersebut. Bagi teman-teman yang mau merestorasi motornya seperti apa yang diinginkan, bisa hubungi kami di Pro Garage, di IG, di Pro Garage, ada juga terus di sosial medianya di Facebook, di Pro Garage, dan IG saya pribadi juga ada juga, Deddy Now Deddy.
Kalau nomor WA di 0821 44 1079. Silakan mampir, kita ngopi-ngopi bareng. Saya Dedi dari Diplo Garage. Salam NJDT, nikmat jangan ditunda.